amat disayangkan aku tidak meninggal dunia bersama Rasulullah. Aku tak mati, dia tahu Allah panjang umur. Ekoran itu dunia sempat mempermainkan kehidupan aku, dunia mainkan aku, dia kata. Oleh kerananya sekarang aku tidak tahu sama ada aku dimasukkan ke dalam syurga atau dicampakkan dalam neraka. Sekarang ni dia kata aku tak tahulah kalau aku mati ni, mungkin syurga, mungkin neraka. Tak tahu tuan-tuan. Kata Amru Al-As, namun aku masih memiliki kalimat yang sangat aku perlukan ketika berhadapan dengan Allah, iaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni, dia kata aku tak ada lain lah. Dia kata, wahai anakku, wahai tuan-tuan, aku ada kalimah ni lah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menggenggamkan erat tangannya yang seolah-olah dia memegang erat kalimah tauhid tersebut. Dia disebut tu dia genggam. Kan saya cerita tuan-tuan kan? Dia genggam. Setelah Amru bil As mengucap dua kalimah tauhid itu, dia pun meninggal dunia. Lepas dia sebut tu aku ada kalimah ni lah, La ilaha illallah, dia genggam. Mati tuan-tuan. Bila mati, meskipun kaum muslimin yang memandikan cuba melepaskan genggaman itu berulang. Bila dia mati kan, mereka mandi jenazah. Mereka bukalah nak kiam. Tangan tu genggam semula. Nah, maksud dia berulang kali genggam. Buka genggam balik. Namun tetap sahaja dia kembali tergenggam seperti semula. Sehingga mereka memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan menguburkannya dalam keadaan seperti demikian. Bila kapan nak buka, dia genggam. Kapan macam ni? Mereka sembahyang macam ni, mereka ke bumi pun macam itu. Demikianlah kematian yang pasti akan dirasai oleh setiap insan. Sama ada orang, sama ada orang oleh maupun yang maupun orang derhaka. Maksud dia, dia mati dalam keadaan menggenggam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Amru bin As. Ketika Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal ni seorang gubernur, menjelang kewafatannya pada waktu sahur, dia berkatalah kepada anaknya, keluarlah dan perhatilah wahai anakku, apakah fajar sudah tiba? Ni Mu'az bin Jabal ni. Apakah fajar tidak tiba? Anaknya pun pergi keluar melihat fajar. Namun ternyata fajar belum terbit, sehingga dia masuk lagi ke dalam rumah dan memberitahu ayahnya. Mu'az berdiri, berdiam diri beberapa saat. Kemudian dia menyuruh anaknya lagi untuk keluar. Katanya, keluarlah dan perhatikanlah apakah fajar sudah tiba. Ni untuk orang yang beriman ni, macam Allah bagi ilham kepada dia saat kematian dia. Sebaik saja anaknya melihat dan kemudian memberitahu ayahnya bahawa fajar sudah pun terbit, maka Mu'az berdoa kepada Allah. Apa doa Mu'az? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pagi yang membawaku ke neraka. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa aku tidak mencintai hidup hanya untuk menanam pokok tanaman, bukan untuk mengalirkan sungai-sungai, bukan untuk membangunkan gedung-gedung, dan bukan pula untuk membina istana-istana. Tapi apa kata Mu'az? Dia terdiam seketika. Anaknya yang duduk di sisinya berkata dengan hairan, tetapi untuk apa wahai ayahku? Mengapakah kamu mencintai dunia kehidupan? Mengapa kamu mencintai dunia wahai ayahku? Mu'az berkata lagi, aku mencintai hidup hanya untuk tiga perkara, iaitu apalah, tengok, untuk berpuasa di siang hari. Siang hari puasa, untuk qiyamul lail di malam hari, dan untuk berkumpul dengan para ulama di majlis-majlis zikir. Tengok ni, tiga perkara yang dia sangat cinta dengan dunia ni. Pertama apa? Bila siang, dia puasa. Kalau boleh, ambillah 14, 15, 16. Ambil 3 hari. 14, 15, 16. Ataupun ambil 13, 14, 15. Ataupun 14, 15, 16. Ambil 3 hari. Yang disebut hari, hari Yaumul Abyad, hari putih. Puasa putih. Kita ambil 15 hari bulan. Kerana apa? Setengah ulama kata 15 Nisbu Syaban, suratan amalan kita diangkat naik ke langit untuk ditukar yang baru. Ada hadis kata, hadis maudhu'. Tapi banyak ulama duk sebut benda ni, diangkat kemudian ditukar yang baru, biar kita tukar dengan benda yang elok. Benda yang elok ditukar. Kan? Kita harap kita naik tu, Tuhan tutup semua kosong. Tuan-tuan kena ingat, esok kita dibentang di padang mahsyar ni, ada benda yang dibentang tu tak nampak. Tak ada balik. Tak ada. Kosong. Kerana apa? Dengan taubat kita. Dengan taubat kita tiba-tiba tak ada. Macam kita dah tengok kan video kita yang lama masa kahwin kan. Masa tu ni, Allah kuruhnya. Cik, pegang tangan tu. Masa tu jangan tanya. Mulut perempuan macam ikan lohan. Segak. Kan? Masa tu cantik, pipi gebu tu. Kan? Tengok balik, anak tanya, tu mak ke tu?
Heran tuan. 20 tahun. Saya ada video saya tuan. Tu lepas apa? Masa kahwin tahun 90. Saya pasang balik ke anak saya. Anak saya tanya, "Tu siapa kahwin tu?" Saya kata, "Tu ayah tu. Ayah kah? Kenapa nampak macam batang padi dia kata?" Masa tu kuih tuan. Kuih ni. Tengok balik. Masa angkat nikah tuan-tuan tengok gelak saya. Sebab apa? Sebab gulojoh. Tok Khadi tu angkat nikah, pegang, "Uzawujuka," saya cakap tak perlu mic. "Aku terima ni." Sebab abang saya kata apa? "Aku menikah sekali ya. Kalau hang dua kali, hang teruk lah. Saya dalam hati apa nak jadi pun sekali, nak jagakan kejantananku." "Saya aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai." Orang gelak habis. Orang perempuan hak belakang ni kan duduk dalam bilik perempuan, semua apa kata, "Ih, suami hang gelojohnya." Tengok video tu tuan-tuan, gelak balik. Gelak balik tuan-tuan. Tu video tu 1990 pakai tape lagi. Boleh tengok tahun 2018. Ni kita yang buat masa hidup dunia, agak-agak mati esok. Allah tak boleh bayangkan dengan kuasa Allah. Tuan-tuan, Allah bayang balik satu-satu apa kita buat. Tiba-tiba ada video tu blur. Sebab apa? Tak tahu dah lama dah. Rupanya dengan dosa kita Tuhan ampun. Sebab video yang kita pasang tu kan, saya pasang balik, ada video tuan-tuan, dia jadi macam ha, macam tu. Kan kita tengok kan, lama-lama mungkin dosa kita Tuhan ampun. Ha, macam itulah di akhirat esok. Bangun padang mahsyar, masa semua duk tengok, bayang satu-satu. Masa itulah tak boleh nak bohong bang. Masa hidup seorang-seorang kita nak buat dosa. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita kena minta ampun sangat-sangat dosa kita supaya Tuhan ampun. Takut Tuhan tak ampun, esok dibayang kita nampak ni, tak boleh nak tipu lah. Lepas tengoklah Ustaz Abdullah Khairi, oh ceramah hebat. Lebih kurang dengan aku ya. Haa, tuan tak mau. Allah takutlah tuan-tuan. Itulah minta ya Allah, tutuplah aib kita ni. Sebab tu tuan-tuan, hebat kita bukan kerana hebat kita. Hebat kita kerana isteri kita tutup aib kita. Abang hebat bukan kerana abang hebat. Isteri tutup aib. Kalau isteri buka aib kita, habis tu. Dia boleh tahu apa ada kat kita tu. Kan, jerawat dekat mana. Kan, isteri tumbuh tang mana. Lepas tu parut korap dekat mana. Tapi isteri kita tak cerita, dia tutup tu. Kalau dia cerita, suami aku korap ada di belakang, habis kita. Saya mah, saya mah, pam, pam, pam. Tu sebab tu. Tu, suami saya Ustaz Abdullah Khairi. Dia buat macam tu. Bulu hidung aku tak cabut, dia kata. Habis. Hebat kita kerana isteri tutup aib. Begitu juga hebat seorang isteri kerana suami tutup aib. Kakak ingat hebat kakak kah? Suami tutup aib. Sebab tu bersyukur banyak-banyak. Tu namanya hikmah. Hikmah. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita ada hikmah dalam hidup kita, kita akan kekal sampai sampai penghujung hayat kita. Khiyam. Khiyam dan ingat khiyam, khiyam bangun, khiyamul lail. Khiyam, bila kita bangun khiyam, maksudnya kena bangun. Macam tu dia solat. Solat ni apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Disebut iqamah. Qiyam, bangun. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Kalau boleh kita sembahyang, kena bangun. Bayang bangun. Kalau tak mampu, barulah duduk. Kalau boleh kakak bangun, bangun, kena bangun. Bangun solat. Allahu akbar. Ha, kan? Tapi kita masalah ni, ada ustaz-ustaz kata bila nak sujud ni, dahi ni kena-kena tempat sujud. Tapi kena-kena faham lah orang tua-tua umur 60 lebih kan. Kadang-kadang nak lipat tu, nak lipat kaki pun tak boleh ketika sujud. Betul tak? Kalau dia sujud juga, kaki ke belakang, orang belakang tak boleh sujud. Dia punya kaki sampai tu, orang tu terpaksa pula kena. Macam mana dia buat? Agak yang mampu. Jadi macam mana? Sujud atas kursi lah, nak buat macam mana lagi? Nak turun tak boleh kalau turun kaki ke belakang. Kecuali kalau dia semayang seorang. Kalau semayang berjemaah, macam mana nak buat? Terpaksalah kena. Kena duduk atas kursi sujud yang mana yang mampu. Bagi saya, sebab solat ni tuan-tuan, Allah terima dengan kemampuan kita. Mas tatatum. Ada kena nak turun sampai. Nak turun macam mana kaki tak boleh. Nak kepak lutut pun tak boleh. Ayah saya. Ayah saya tok guru tuan-tuan. Saya tanya, ayah kenapa tak sujud? Nak sujud. Eh dah. Dia marah saya. Aku sujud. Aku tak naik dah, dia kata. Maksud dia sujud terus lah. Ha, jadi kita berdiri. Bila tak boleh, boleh duduk. Ya, duduk. Allah kebab. Allah kebab.
Subhanallah. Kalau tak boleh duduk semayang ni, tuan-tuan, dia tak boleh khudar. Kecuali dengan tiga perkara. Tertidur, terlupa, pitam. Yang lain kena semayang. Ha, duduk. Kalau tak boleh duduk, macam mana? Duduk macam kita duduk tahiyat. Tak boleh duduk tahiyat, duduk macam duduk bersila. Semayang kena semayang, duduk bersila. Kalau tak boleh duduk bersila, kena semayang juga dengan berbaring. Baring. Tapi kalau baring, jangan datang masjid. Tengok-tengok semua baring. Dengan pak imam pun baring juga. Lena semua. Kalau baring, semayang dekat rumah lah. Dia baring rumah. Tak bantal. Janganlah. Tapi kalau nak datang pun boleh masjid. Tapi ganggu orang lah. Baring semayang di rumah lah. Menunjukkan wajib. Tak boleh baring, kena melentang. Kena semayang. Menentang. Menurut kiblat sana. Letak tinggi. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Tu kena mengaji. Tak boleh melentang macam mana? Tak boleh angkat tangan. Tak boleh nak buat apa. Dengan menggunakan isyarat mata. Sampai macam tu semayang. Agak-agak kita mampu buat tak?